Tendangan khas penalti bernama Panenka mungkin sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola. Namun, tahukah kapan pertama kali sepakan ikonik tersebut digagas? Mengutip dari berbagai sumber, sepakan tersebut pertama kali digagas pada partai final Piala Eropa 1976 di Yugoslavia. Adalah pemain timnas Cekoslowakia bernama Antonín Panenka yang pertama kali melakukan sepakan tersebut. Kala menghadapi Jerman Barat, ia dengan sengaja melakukan sepakan dengan cara mencungkil bola hingga melambung masuk ke dalam gawang. Pada laga final yang digelar 20 Juni 1976 itu, kedua tim harus bermain hingga babak adu penalti setelah hanya bermain imbang 2-2 di waktu normal. Pada babak tos-tosan tersebut, 4 pemain Cekoslowakia sukses mencetak seluruh gol, sementara Jerman Barat hanya mampu mencetak 3 gol. Alhasil, Cekoslowakia unggul dengan skor 4-3. Jermanin Panenka pun maju sebagai penendang terakhir timnya dan akhirnya sukses mengeksekusi bola dengan cara mencungkil sehingga mengecoh kiper Jerman Barat yang kala itu dikawal oleh Sepp Maier. Slowakia akhirnya keluar sebagai juara Piala Eropa 1976. Tim besutan Václav Žižek kala itu menang dengan skor 5-3 atas Jerman Barat lewat babak adu penalti. Antonín Panenka sendiri akhirnya dikenang sebagai pahlawan kemenangan Cekoslowakia. Eksekusi penalti tersebut kemudian populer sehingga orang-orang menjulukinya sebagai tendangan penalti Panenka. Antonín Panenka mengaku bahwa sepakan tersebut merupakan hasil berlatih dengan rekan setimnya, yaitu Zdeněk Hruška. Kala itu keduanya sama-sama bermain di klub Bohemians Prague. Saya mengasumsikan bahwa lebih mudah berpura-pura menembak bola, kemudian mencungkil bola ke tengah gawang. Saya sudah melakukannya saat berlatih dan terbukti berhasil, ujar Antonín Panenka. Saya juga sadar bahwa kiper selalu menunggu kemana arah bola akan pergi. Akhirnya, kiper akan mengejar bola dan berhasil menjangkaunya tepat sasaran, imbuhnya. Sementara itu, tendangan penalti Panenka kini makin populer. Sejumlah pesepak bola seperti Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Lionel Messi hingga Francesco Totti pernah mengeksekusi penalti dengan sepakan serupa.